polisi. Iya Pak, ini saya menemukan mayat nih di kilometer 49. Kilometer 49, Jalan Tol Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Sesosok mayat perempuan tergolek di pinggir jalan. Kondisinya mengenaskan. Wajahnya membiru. Hasil pemeriksaan polisi memastikan si jasad merupakan korban pembunuhan. Ada jejak jeratan di leher. Pun luka lebam ramai di sekujur tubuh. Hasil otopsi kemudian menegaskan sang perempuan tewas lantaran tersedak kertas yang disumpalkan ke mulutnya. Dalam satu sesi penganiayaan, korban pingsan dan dalam pingsannya itu disumpal koran oleh Asifah. Ya, di mulutnya. Koran ini ditemukan pada waktu visum. Jadi ditemukan di tenggorokannya ada potongan koran, itulah yang membuat korban meninggal dunia. Karena ditemukan dalam keadaan wajah membiru. Sidik jari membantu polisi membuka identitas korban. Ternyata perempuan itu masih belia. Gadis umur 19 tahun. Namanya Adesara Angelina Suroto. Kerja polisi patut dipujikan. Cuma selang satu hari menyigi, polisi sukses mencokok tersangka pelakunya. Pembunuh Adesara, dua orang. Cerita menariknya, para pelaku pembunuhan itu ditangkap di rumah duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, tempat jenazah korban disemayamkan. Usaha kamuflase yang gagal. Siapa gerangan mereka? Tak lain teman Adesara sendiri, teman satu SMA. Salah satunya adalah bekas pacar Adesara. Namanya Ahmad Imam Al-Hafiz. Seorang lagi perempuan bernama Asyifa Ramadhani Sulaiman. Lingkaran hubungannya, Hafiz adalah bekas pacar Adesara ketika mereka masih di SMA Negeri 36 Jakarta beberapa tahun lalu. Sedangkan Hafiz dan Asyifa merupakan teman satu kelas di SMA. Dua perempuan, Adesara dan Asyifa, bahkan saling kenal sejak SMP. Setelah putus cinta dengan Adesara, Hafiz memacari Asyifa. Hubungan sepasang kekasih itu sudah jalan hampir 2 tahun. Waktu yang cukup panjang. Dan syarat dengan intrik di antara mereka bertiga. Setelah dilakukan serangkaian berita acara pemeriksaan pada tersangka, kedua tersangka, terungkap dari pengakuan mereka bahwa untuk tersangka A itu mengatakan bahwa dia kenal dengan korban sudah sejak lama. Dari SMP mereka teman sekolah. Nah, dari pengakuan juga dari tersangka A ini, dendamnya itu sudah lama tumbuh di dalam dirinya tersangka A. Karena setiap kali tersangka A ini dekat dengan, pingin dekat dengan seorang laki-laki atau siapapun teman, selalu dikalahkan ataupun di laki-laki tersebut dekat dengan si korban. Jadi dari situ udah awal tumbuh dendam kebencian terhadap korban sudah mulai numpuk. Nah, terus kemudian dari tersangka H itu dia pernah berhubungan pacaran dengan korban. Nah, suatu ketika diputus oleh korban, alasannya adalah beda agama. Namun ketika berjalannya waktu, rupanya tersangka H ini mengetahui bahwa korban pacaran dengan beda agama juga. Jadi semakin tidak terima, sementara tersangka H ini masih, kalau dibilang masih sayang dengan korban. Cerita rumitnya hubungan satu pria dengan dua wanita berujung pada tamat seorang di antaranya, Adesara. Dengan niat yang berbeda, namun perbuatan yang sama, mereka bersepakat seminggu sebelum kejadian untuk menghabisi Sarah. Adesara Angelina Suroto, perempuan belia 19 tahun, mati. Jasadnya ditemukan di pinggir jalan tol Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Cemburu dan cinta yang tak terbalas jadi latar belakang terbangnya nyawa Adesara. Ceritanya, Hafiz dan Adesara berpacaran ketika mereka masih di kelas 2 SMA. Hafiz merangkai romansa dengan penuh bunga. Namun, hubungan mereka berjalan sekitar 6 bulan saja. Lantas, kandas.
itu emang waktu awal-awal jadian emang Hafid tuh romantis banget, baik banget, emang sering serias, masih sering ngasih surprise. Cuma makin kesini sifatnya tuh makin kelihatan. Dia kayak posesif, adik mau jalan tuh sama temen-temennya sama kita. Misalnya kita mau ngajak adik jalan tuh yang sama Hafid tuh gak boleh. Lo kalau mau pergi sama gue, jangan sama temen-temen lo gitu. Pokoknya dia kayak gak suka kalau misalnya adik tuh pergi sama temen-temennya. Yang posesif banget, yang kayak 24/7 ya lo harus sama gue. Udah kayak ya pokoknya gitu deh, harus sama Hafid, semua harus sama Hafid gitu. Terus terus aku juga sempat dengar-dengar sih dari teman, Hafid tuh orangnya temperamen, tapi temperamennya sih emang nggak sampai yang main tangan gitu, cuma mulutnya aja. Dia kadang kalau udah kesel, ya udah dia langsung ngata-ngatain orang gitu. Tahu saya itu Siva itu anak saya nggak mau berteman sama Siva karena dia kata anak saya dia anak bandel. Saya bisa memahami karena begini, saya kadang-kadang orang baik pun ya, kalau kita kan kalau misalnya bergaul itu cocok-cocokan gitu ya. Ah, gue senengnya dulu atau enggak, gue seneng teman gue ini karena dia pendiam. Saya rasa saya nganggapnya seperti itu gitu, tapi anak saya bilang enggak mas, saya nggak suka dia anak bandel katanya gitu. Putus cinta Hafid dan Adesara dipantik kelakuan Hafid yang ternyata berselingkuh. Sejak saat itu di antara Adesara dan Hafid tertanam bara. Hafid kemudian berpacaran dengan Asyifa Ramadhani Sulaiman yang juga teman satu SMA dengan Adesara. Hubungan Hafid dan Asyifa berlangsung cukup lama hingga lulus SMA. Mereka bahkan meneruskan berkuliah di universitas yang sama. Namun karakter keduanya yang sama-sama temperamental membuat hubungan Hafid dan Asyifa begitu rapuh. Pasangan ini rajin bertengkar. Salah satu alasannya lantaran Asyifa menduga Hafid masih berusaha kembali ke Adesara, si pacar lama. Jadi pertemuannya itu dari yang capture itu. Kapan itu kira-kira? Yaitu kira-kira apa, udah lupa di tanggal berapa apa kapan, tapi terus mau ke kampus jadi jemput Asyifa dulu. Abis itu capture-nya saya sama almarhum dikasih ke Asyifa. Siapa yang ngasih? Almarhum. Ini Asyifa marah. Dia bilang kenapa masih berhubungan sama almarhum. Ya, akhirnya karena kita sering berantem, biar kita nggak berantem lagi, saya mencetuskan untuk dia. Ya udah, saya, ya udah kita culik aja. Gini deh, aku tuh capek ribut terus. Gimana kalau kita culik Adesara aja? Ya udah, iya aku ikut. Boleh jadi gagasan Hafid itu spontan saja, demi membuat Asyifa diam dan pertengkaran sejoli itu reda. Namun Asyifa ternyata terus mengingatnya. Membuka petaka buat Adesara. Awalnya pas waktu tanggal 3 Maret kan lagi hari Senin. Itu saya sama Hafid pulang kampus. Itu sekitar jam 5 dari kampus. Terus pas perjalanan mau pulang, baru sampai dekat kampus. Terus saya bilang, hari ini kan Adesara les. Kita samperin Adesara yuk, hari Senin kan dia les. Kita culik dia aja. Ya udah, kamu hubungin aja di handphone, biar kita tahu jalannya ke sana nanti. Terus ketemu tempat lesnya. Terus sampai tempat lesnya, belum berhubungan sama korban juga. Terus nungguin korban lama, akhirnya si Hafid nyuruh punya ide buat hubungin korban lewat pet, dan yang punya pet korban cuma saya. Terus Hafid suruh saya buka pet saya di iPad-nya dia. Habis itu saya chat si korban, tapi yang ngarahin saya buat chat itu si Hafid. Jadi kata-katanya dari Hafid saya yang ngetik. Kepada Adesara, Asyifa berdalih ingin bertemu karena seorang kerabatnya ingin belajar bahasa Jerman di tempat Adesara kursus, Goethe Institut. Adesara setuju mereka bertemu di stasiun Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Nah, hari itu aku udah datang jam 5 gitu kan. Cuma terus kayak, mana nih Sara belum ada gitu, biasanya udah ada. Terus kayak akhirnya sampai 6:30 lesnya mulai, kok gak ada-ada gitu kan. Cuma kok gak ngabarin, gak biasanya. Akhirnya karena udah kebiasaan saling ngasih kabar, akhirnya aku WhatsApp kan, kayak nanya, "Sar di mana?" gitu. Dia bilang kayak,
iya nih kak, udah di stasiun gondang dia lagi nungguin teman. Terus kata dia, bukan teman deng, ceweknya mantan aku, katanya gitu. Terus aku bingung dong kayak, hah ngapain gitu kan, kayak ini lesnya udah mulai, udah kesini aja gitu kan. Terus dia bilang kayak, iya nih dia mau daftar les gute, padahal aku udah bilang apa pendaftarannya bukan hari ini, tapi dianya maksa pengen minta ikut gitu kan. Terus aku bilang kayak, udahlah gak usah ditungguin, bilang aja sama dia kayak, kau mau les gitu, cepetan kesini gitu, aku tunggu ya gitu. Terus dia bilang kayak, ya udah aku bilang dia dulu ya kak, katanya gitu. Sayang, ini dia udah balas chatnya, 15 menit lagi katanya sampai, aku mau mana nih? Oh gitu, ya udah, kamu di depan situ aja, nanti pas kamu udah sampai, udah aku samperin ya. Hati-hati ya. Bertemu di stasiun Gondangdia, Asyifa dan Hafiz lantas mengantar adik Sarah ke tempat les bahasa Jermannya. Rencana jahat dimulai. Untuk mengelabuhi adik Sarah, dalam mobil pasangan itu berpura-pura bertengkar. Siasat sederhana yang sempurna. Emang lo mau kemana sih? Mau ke tempat lesnya adik Sarah, emang kenapa? Ngapain lo kesana? Ya suka-suka gue lah. Gue gak suka ya lo kesana lagi ya. Ya lo ngapain kesana? Ditungguin sampai jam 8 kok. Jam 8 kurang, tuh kayak kok gak nyampe-nyampe, katanya mau bilang mau jalan duluan. Terus aku cek WhatsApp lagi, terus dia nge-WhatsApp kayak, sumpah kak aku sebel banget keadaannya jadi kayak gini, kata dia. Jam berapa itu? 19.47 apa, aku lupa juga, pokoknya kayak gitu. Terus aku bingung kan, kayak apaan sih kok WhatsAppnya kayak gitu. Akhirnya aku telpon aja, kayak aku telpon terus nyambung, tapi kok gak diangkat. Terus aku telpon lagi, udah mati HP-nya. Mobil yang ditumpangi Hafiz, Asyifa, dan adik Sarah tiba di Goethe Institute Menteng, Jakarta Pusat, tempat adik Sarah les bahasa Jerman. Saat adik Sarah turun dari mobil, Asyifa tergopoh menyusul. Asyifa bilang, pertengkarannya dengan Hafiz kian jadi. Siasat mengena. Bermaksud mendamaikan pasangan itu, adik Sarah kembali masuk ke mobil. Adik Sarah menegur Hafiz. Adik Sarah menjemput kematiannya diantar kesakitan. Kenapa kasar sama Syifa, sama saya? Terus Hafiz langsung bilang, suruh si adik Sarah diem. Ngomongin gimana? Diem lo deh, yaudah langsung itu terus. Masa kasar-kasar sama Syifa. Diam lo, diam. Nadanya sih tinggi, tapi gak teriak juga. Sambil dia ngadep ke belakang, gue terbalik ke arah belakang, ke arah adik Sarah, abis itu langsung di setrum. Saya di sebelah kiri adik Sarah, di ujung. Di setrum di bagian mana? Perut sama leher. Adik Sarahnya kejang kayak gitu, langsung jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah jok. Itu? Berapa kali di setrum? Sekitar 3 kali. Kalau kaki saya langsung naik ke atas, duduknya langsung kakinya nggak dibawa lagi di atas. Di bawah ada adik Sarah. Dan sepanjang perjalanan kemudian adalah sepanjang siksaan buat adik Sarah. Rupa-rupa bentuknya, dipukul, diinjak, sampai disetrum. Di dalam perjalanan itu kan ke arah Taman Menteng, si Adik Sarah nanya ke saya sama Hafiz kenapa kita nyulik dia. Terus terus kenapa saya langsung saya? Iya. Terus nanya gimana? Enggak, Adik Sarah ngomongnya gimana itu? Kenapa lo pada giniin gue? Dia bilang kayak gitu. Kenapa sih lo giniin gue? Iya, lo punya salah enggak sama gue? Buka baju lo. Iya, gue akan buka baju. Gue minta maaf kalau gue punya salah sama lo dan udah nyakitin lo. Kita jalan bawa pokoknya keliling Jakarta gitu. Terus saya nggak tahu, saya nggak ngeliat jalan. Di dalam perjalanan si adik Sarah minta maaf sama saya. Terus tapi saya nggak ngegubris gitu. Dia terus doa sama Tuhannya. Dia doa, terus dia ngomong-ngomong apa sih, kayak tetap nanya kenapa giniin gue. Mobil berputar-putar Jakarta. Mobil sempat bergerak menuju arah Taman Mini Jakarta Timur dan berputar kembali menuju Cawang.
Saya buka tasnya dia, tasnya korban saya buka. Kamu ambil tasnya korban? Iya. Di mana tas korban pada saat itu? Di samping kanan saya. Samping kanan. Kenapa iya. Tasnya korban masih ada di atas, korban masih sudah berada di bawah? Karena pas kerja, kan karena emang pas dia masuk ke dalam mobil, tasnya dilepas. Di dalam perjalanan, karena dia ngomong terus, minta-minta tolong, terus dia berontak. Terus saya ambil tasnya, terus saya keluarin tisu, saya suruh sumpel mulutnya. Ini sumpel mulut lo pakai tisu biar lo nggak ngomong terus. Ya udah dia ambil tisunya karena mungkin tisu kegedean. Kan pertamanya dia sumpel ke dalam mulutnya, terus dia bilang apa tisunya kegedean nih. Terus dia bilang apa emang ada yang pertama kemakan mungkin. Terus dia bilang iya kemakan. Terus habis itu dia bilang gue makan aja tisunya gitu. Emang terus udah kayak gitu saya maunya kan awalnya suruh sumpel mulutnya biar dia nggak ngomong lagi. Tapi dia tetap ngomong, terus saya ambil koran dari jok belakang pengemudi, dari joknya Hafid. Hafid ya? Iya, saya ambil koran. Terus saya gumpelin, jadi segumpel. Terus habis itu saya kasih ke adik Sarah, saya suruh sumpel mulutnya. Terus dia sumpel. Terus karena dia bilang kesakitan pakai koran, disumpelnya. Terus habis itu dia bilang sumpel pakai bajunya dia aja. Terus ya udah abis itu saya suruh buka bajunya karena dia minta enggak saya cuma nyuruh doang. Nyuruhnya gimana? Ya udah buka aja baju lo karena dia minta di sumpulnya pakai bajunya dia tank topnya dia. Pertama dia minta kayak gitu terus saya juga mikirnya ya udah biar nggak kabur juga. Di flyover bypass Cawang mobil berhenti, namun Hafiz dan Asifa tak berhenti menganiaya. Tapi dalam perjalanan itu yang kamu lakukan, kamu memukuli korban, tapi nggak ngelihat korban? Nggak. Jadi gimana posisinya? Posisinya nyetir mobil, tangan kanan di setir, satunya gini aja. Berapa kali? Tiga. Tiga kali? Iya. Terus? Udah habis itu berhenti di bypass itu, di flyover-nya. Di bypass itu lama, terus saya setrum lagi. Setrum lagi? Apanya, bagian apa? Bagian dada sebelah kiri. Bagian dada sebelah kiri. Posisi pundak sudah telanjang itu. Udah. Sudah telanjang ya. Dada sebelah kiri. Pundak ya. Antara pundak dan dada lah. Ya. Sebelah kiri. Abis itu korban masih teriak-teriak juga. Teriak-teriak juga korban. Masih. Abis itu saya kaki saya berubah posisi. Itu sudah di bypass. Iya itu sudah. Posisi korban itu. Posisi korban masih seperti dari awal sampai akhir dia kayak gitu terus. Dari awal sampai akhir dia masih kayak gitu. Iya. Berarti palanya itu posisinya badannya korban itu nyender. Di pintu sebelah kiri. Oh di pintu sebelah kiri nyender. Nyender. Kakinya? Kakinya lurus. Kakinya lurus. Terus kamu di bypass berhenti terus? Seberhenti habis itu saya berubah posisi kaki saya. Habis itu saya. Kaki kiri saya yang ini di sebelah kiri ini di bagian belakang, kaki kanan di tempat duduk depan sebelah kiri. Buat apa kaki kamu duduk? Buat kaki saya berubah, saya itu niat buat injek leher korban. Injek leher korban? Apa yang ini? Leher. Leher sebelah mana yang posisinya? Leher sebelah, bawah sini. Pangkal pernapasan? Iya. Kamu injek pakai sepatu? Iya. Kencang ya? Kencang. Berapa kali? Dua kali terus? Itu cuma seling 2 detik jadi injek 2 detik, saya lepas lagi, injek lagi, dan habis itu saya lepas lagi. Asifa? Habis Asifa cuma ngeliatin sama megang rambut, jambak rambut korban, mau megang kepala korban. Jambak? Iya, jambak. Apa jambak. Yang dikatakan pada saat jambak? Enggak tahu lah sih, tapi emang marah-marah. Emang berdua. Hafiz dan Asifa berkomplot menculik adik Sarah. Selama di perjalanan berputar-putar Jakarta, mereka sejoli Hafiz dan Asifa tak henti menyiksa adik Sarah. Sekali waktu, mobil merapat ke Mall ITC Cempaka Mas di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Di tempat inilah luncur kata untuk korban adik Sarah. Habisi saja. Mungkin si kuku bawa suasana apa gimana, tapi emang nggak ada pikiran suasana. Yang habis itu saja. Yang habis itu saja. Itu kamu tunjukkan kepada siapa? Saya bilang ke Asifa. Ke Asifa untuk siapa? Untuk almarhum. Mau nyampe ke Mayoran,
Kak Syifa pukul korban pakai sepatunya. Abis itu saya cecek pakai tangan kiri. Sambil jalan mobilnya. Kira-kira nggak tahu berapa lama, tapi sampai korban diem. Kepalanya sender ke itu, sender ke pintu sebelah kiri. Mobil. Kamu itu dia udah nggak bisa teriak lagi, kamu cekek kan? Enggak, sambil dipukul juga. Sambil dipukul juga, berapa kali? Nggak tahu sih dipukulnya berapa kali. Siapa yang pukul? Asyifa. Asyifa, dipukulnya seperti apa? Jadi kamu super nyekek, Asyifa cuma pukul. Iya. Jadi kamu nyekek, Asyifa mukul. Iya. Apa yang dipukul? Pipi sebelah kiri. Di perjalanan dari ITC Cempaka Mas Cempaka Putih menuju Kebayoran, pertahanan Adik Sarah menahan siksa sampai pada batasnya. Cekikan mencabut nyawanya. Adik Sarah tinggal nama. Iya, sambil tangan kanannya megang setir, tangan kirinya nyekek korban. Bagaimana posisinya? Bisa, jadi kan korban di sebelah kiri belakang. Nah, itu mobilnya itu matic atau manual? Kalau manual berarti nggak bisa. Lumayan lama. Itu sambil jalan? Sambil jalan. Mungkin si Hafid kayak gitu karena dia neken saya terus bilang suruh saya habisin si korban. Kan dia buru-buru suruh saya habisin korban. Saya juga takut jadi saya diem aja gitu. Iya. Habis itu baru dia yang ngelakuin sendiri. Enggak lama kemudian dia lepas. Saya pegang dada korban karena dia udah enggak gerak lagi. Terus saya pegang lehernya. Lehernya. Saya nadinya. Lehernya sudah enggak ada nadinya. Terus baru kamu? Saya panik, saya teriak ke Afid. Saya bilang, "Gang, ini udah enggak nafas sih, gimana dong?" Kayaknya udah enggak nafas nih. Kematian Ade Sarah diduga terjadi pada Senin 3 Maret 2014 di daerah Kemayoran sekitar pukul 9 malam. Hasil visum memastikan Ade Sarah tewas karena tersedak potongan kertas di tenggorokannya. Tinggal lagi, Hafiz dan Asyifa dibekap panik dalam mobil dengan Ada si mati. Mereka berencana membuang mayatnya. Ada cerita sampingannya. Beberapa saat setelah Ade Sarah tewas, mobil Hafiz tiba mogok. Sembari menunggu pagi, Hafiz mengusahakan bantuan dari sana-sini. Sungguh, detik-detik yang panjang buat Hafiz dan Asyifa yang tak ingin orang lain memergoki ada mayat dalam mobil. Mayat Ade Sarah. Aku bilang, ini gimana dong? Terus katanya... Itu posisi mobil sudah mogok? Udah mogok. Terus si Hafiz bilang, udah sih senang aja nanti kita buang. Tapi urusin mobil aja dulu. Sekitar jam 10-an lewat lah. Mogok. Malam ya? Iya, 10 malam. Tanggal 3. Terus agak lama kita berusaha berhentiin mobil. Banyak mobil yang kita berhentiin buat ngebantu ngejumper aki. Abis itu... ada taksi yang berhenti. Terus habis itu dibantuin ngejumper sama taksi itu, mobilnya bisa hidup lagi. Udah habis kayak gitu, mobilnya jalan, taksinya pergi, terus mobilnya jalan sekitar 200 atau 300 meter dari tempat mogok pertama, terus mobilnya mogok lagi. Terus di depan komplek Danau Sunter, satu taksi berhenti. Udah kayak gitu dibantuin ngejumper, terus ya udah akhirnya mobilnya hidup lagi. Terus ya si Hafid bilang kita buang aja yuk di danau sini mayatnya, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah kita muter balik ke danau itu. Abis itu pas udah muter balik kayak gitu, mobil yang tadi bantuin kita ngejumper nyamperin kita lagi, bilang ada apa, nggak apa, mobilnya rusak lagi. Terus kata Hafid, enggak kok, ya udah kita nggak jadi buang di situ karena mobil itu mungkin curiga sama kita karena kita berhenti lagi. Udah kira kita ngelanjutin perjalanan sampai di hutan panjang Kemayoran. Di situ mobilnya mogok lagi. Mobil mogok dua kali. Habis itu yang pertama itu yang di Kemayoran, kedua itu yang Sunter. Habis itu kita nyampe daerah hutan panjang. Itu mobil mati, jadi udah sekitar jam 2 pagi. Jadi gak bisa minta bantuan. Akhirnya kita
kita diem stay di sana sampai pas lagi di sana saya suruh teman saya Algi untuk datang bantuin saya BBM. Jadi pas Algi datang itu dia ternyata nggak bisa bantuin, dia BBM teman saya lagi namanya Galan. Itu masih tidur di bawah. Masih telanjang atau sudah pakai baju? Masih telanjang. Jam berapa Algi datang? Algi datang sekitar pagi jam 4. Karena takut kelihatan sama Algi, Shiva itu pakein bajunya korban dulu. Algi datang itu posisi mayat masih di bawah, sekitar berapa menit lah. Artinya Algi masuk juga di dalam? Enggak, sama sekali. Enggak sama sekali, hanya di luar kondisi saja? Iya. Kamu sempat ngobrol sama Algi di dalam? Sempat ngobrol di luar sama Algi. Saya lagi ngobrol sama Algi itu, Shiva pakein baju almarhum. Ashifa atau kamu yang memakai baju? Ashifa yang memakai baju almarhum. Ashifa yang memakai baju almarhum. Pada saat Ashifa memakai baju almarhum, posisi almarhum itu masih di bawah. Masih di bawah. Di atas. Masih di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah ya? Iya. Ashifa memakai baju itu. Iya. Di situ saya masuk lagi ke mobil, saya angkat badan almarhum. Kapan kamu masuk? Saya angkat itu pas udah selesai ngobrol sama Algi di Sulawesi. Di inisiatif sendiri juga, Ashifa juga nyuruh. Nah, tapi saya juga inisiatif sendiri. Abis itu saya bawain korban, saya taruh posisinya kayak orang tidur. Biar kalau kelihatan itu di bangku belakang kanan. Yang mengangkat siapa saja? Saya sendiri. Ashifa? Ashifa enggak, sama sekali enggak. Saya keluar lagi. Posisi mayat sudah dibudukan ya? Udah dibudukan. Sudah pakai baju ya? Sudah pakai baju. Algi? Algi masih di luar. Terus? Abis itu saya... itu saya sempat tidur sebentar di luar. Galan datang lagi. Galan datang gak tahu sekitar jam... Udah agak terang lah Galan datang. Abis itu... Saya minta bantuan buat cariin bensin. Mobil Hafiz dengan mayat Ade Sara di dalamnya mogok sedari Senin malam. Hari Selasa pagi, mobil Hafiz akhirnya bisa berjalan lagi. Mobil lantas diarahkan ke sebuah mal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Namun, boleh percaya boleh tidak, ini yang terjadi. Ketika hendak keluar area parkir mal, karcis parkir mobil tak lagi berisi tulisan. Kosong. Persoalan baru buat Hafiz. Pihak keamanan parkir mal sempat menyita KTP, SIM, dan STNK Hafiz. Begitu urusan administrasi kelar, muncul lagi masalah baru. Mobil mogok lagi. Hafiz memanggil montir mobil. Karena kehabisan uang, Hafiz menjual telepon genggam Ade Sara. Laku seharga 4 juta rupiah. Hafiz selalu menyetir mobil ke sebuah bengkel di daerah Rawasari, Jakarta Timur. Servis mobil baru rampung sekitar jam 6 sore. Itu kita cari buat pembuangan mayat almarhum di daerah Jakarta Timur, daerah Buaran, Klender, dan sekitarnya. Ternyata nggak dapet. Akhirnya kita masuk tol Bintara. Itu 9 malam. Kira buangnya kita berdua nggak ada turun dari mobil dan nggak ada yang pindah posisi. Saya tetap di posisi supir, posisi driver, Ashifa tetap di posisi belakang. Habis itu karena mayat almarhum udah di atas, dia tinggal dipindahin ke kiri. Habis itu pintu mobil saya yang buka dari dalam. Habis itu Ashifa dorong almarhum, jadi tapi badannya baru setengah yang jatuh. Akhirnya saya bantuin, saya angkat kaki almarhum. Itu udah full almarhum udah jatuh badan. Mayat Ade Sara tergolek di pinggir jalan tol di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Mayat. Keesokan harinya, Didin Hermansyah, petugas mobil derek jalan tol, menemukannya. Ya awalnya kira-kira sekitar pukul 6.30 lah ya. Dan 6.30 dari kantor itu
kita melakukan observasi ya, observasi biasa, keliling, tepatnya di kilometer sekitar kilometer 49, tiba-tiba teman saya melihat sesuatu yang mencurigakan. Terus saya mundur, saya pastikan, saya turun, ternyata saya sudah dipastikan sosok mayat waktu itu. Saya langsung naik lagi ke mobil, saya informasikan ke pihak yang terkait ya, ke Senkom, Sentra Komunikasi. Yang gak terlalu lama lah, paling sekitar 15 menit, petugas sudah pada datang. Di samping itu terhalangi sama barrier ya, pas beton-beton itu. Hafiz dan Ashifa sepenuh tenaga menutupi kejahatan mereka. Demi tak terungkap, mereka buru-buru mengirim ucapan bela sungkawa lewat media sosial. Tak hanya itu, keduanya bahkan datang melayat ke rumah duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, tempat jenazah Ade Sara disemayamkan. Di depan orang tua dan keluarga Ade Sara, Hafiz dan Ashifa berlagak paling berduka. Nah itu dia, aku juga kurang tahu ya dia bisa ke Cipto itu diajakin atau emang dia ada inisiatif sendiri untuk datang. Pokoknya itu dia datang sekitar jam 10 itu. Katanya sih aku dengar dari temen dia datangnya sama mamanya. Cuma di situ aku ngeliatnya dia sendirian, gak sama siapa-siapa. Pas dia datang juga aku sempat ngomong sama Tante Elizabeth, "Tante, itu ada Hafid." Aku juga kaget kan ngeliat Hafid datang. Terus gak lama aku ngomong gitu, Hafid masuk. Terus salam sama Tante Elizabeth. "Tante Elizabeth, aku turut berduka cita ya." Kata Hafid. Iya. Terus Tante Elizabeth juga bilang kalau "Iya nak, makasih ya. Kalau misalnya Sarah ada salah, tolong dimaafin ya." Tante Elizabeth ngomong kayak gitu. Udah habis itu Hafidnya keluar lagi. Gak ngomong apa-apa lagi. Cuma emang kelihatan Tante Elizabeth kayak mungkin kesel di situ. Cinta Hafiz ke Ade Sara yang belum selesai, dan api cemburu Ashifa kepada Ade Sara meletupkan kejahatan. Dua sejoli berkomplot menyiksa Ade Sara hingga datang kematiannya. Boleh jadi, Hafiz dan Ashifa tak pernah membayangkan ceritanya sampai serumit ini, membunuh, dan kemudian terseret masuk ranah hukum. Dan kepada mereka berdua, penyidik mengenakan pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Saat ini masih dalam pendalaman dan proses penahanan. Kejadian meninggalnya korban ini adalah sesuatu kejadian yang tidak diingini oleh si Asifa terutama. Nah, kemudian kami menyampaikan hal ini kepada penyidik agar pasal 353-nya ikut dimasukkan. Dan yang kedua, kami juga mengharapkan kepada penyidik agar perkara ini bisa di-splitsing. 340 ancamannya pidana mati. Sedangkan kalau pasal 353 ayat 3 ancamannya sekitar 9 tahun. Dan itu sangat berbeda. Kalau saya melihat bahwa Hafiz maupun Syifa sebagai anak muda yang juga sebenarnya masa depan bangsa layak untuk diberikan kesempatan bertobat. Untuk menyesali atau tidak mengulangi perbuatannya dengan menjalani proses hukum. Saya minta maaf buat semua orang karena peristiwa ini merugikan semua orang. Aku juga minta maaf sama keluarga almarhum, sama keluarga Hafid, sama keluarga Ashifa. Semua kita berdua nyesel melakukan ini semua. Hafid dan Ashifa juga nyesel. Semoga keluarga almarhum, keluarga Hafid dan keluarga Ashifa dan semua orang juga bisa maafin kita berdua. Udah itu aja, karena intinya Hafid minta maaf dan Hafid nyesel buat peristiwa ini semua. Aku sih mikirin aku udah gak bisa lanjutin kuliah aku pertama, terus aku takutnya gak bisa cita-cita aku buat bagian mau apa-apa gak kesampaian. Aku sih takut itu aja. Hafid itu punya segala, dia orang kaya. Dia punya mobil, dia mau minta beli apa, hampir pastilah keturunan. Saya cuma punya adik Sara. Kenapa dia rampas? Saya.